It's time! 1, 2, 3, open the door! Halo sahabat semua, kembali lagi bersama saya, Roni Purnomo, tentunya di channel Mosi TV. Jangan lupa untuk bantu subscribe channel kita, agar channel kita bisa berkembang dan lebih berkembang lagi. Saya doakan untuk teman-teman, agar teman-teman semua yang pasti sehat selalu, panjang umur, dan tentunya banyak rezeki. Untuk kali ini kita akan bahas salah satu laptop merek HP ya, yaitu di seri HP 240G7, yang dimana laptop ini dipenuhi dengan body full polinilon atau campuran karet dan plastik ya, yang pasti dengan body polinilon membuat laptop ini tidak gampang pecah jika terbentur dengan benda keras lainnya. Sekarang kita bahas tentang prosesor terlebih dahulu. Untuk prosesor, laptop ini sudah dilengkapi dengan prosesor Core i3 generasi 8130U. Pastinya dengan max speed 3,4 GHz. Cepat sekali kan? Terus laptop ini juga dilengkapi dengan RAM sebesar 4 GB. Masih bisa di-upgrade ya. Dan dengan memori storage 256 GB SSD M.2 NVMe ya. Yang menjadi laptop ini akan menjadi sangat responsif. Oke, sekarang kita buka penutup belakang laptop. Kira-kira apa aja yang bisa di-upgrade? Ini adalah tampilan setelah kita buka penutup belakang laptop. Ini adalah SSD yang pasti masih bisa di-upgrade sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Ini adalah slot RAM. Masih terpasang satu keping 4 GB. Yang pasti masih bisa di-upgrade sampai 32 GB sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Ini adalah slot SATA atau storage SATA. Masih bisa di-upgrade sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Sekarang kita bahas tentang port-port yang tersedia di sisi kanan dan sisi kiri laptop. Untuk di sisi kiri laptop ada jack power ya, terus di sebelahnya lagi ada port LAN, di sebelahnya ada port HDMI, di sebelahnya ada dua USB 3, jadi ada dua piece USB 3, dan di sebelahnya lagi ada port AUX. Untuk di sebelah kanannya ada safety lock ya, di sebelahnya ada satu USB 2 dan port SD card. Sebentar, di sebelahnya ada lampu-lampu, yaitu lampu indikator. Untuk masalah garansi, laptop ini sudah 1 tahun ya, jadi sudah sangat aman. Jadi untuk teman-teman yang butuh laptop tinggal pakai, ada di seri laptop ini. Contohnya seperti ini. Teman-teman semua beli laptop, tapi untuk upgrade-nya tidak harus hari itu ya. Jadi saya kepingin upgrade 2 hari lagi, 3 hari lagi, atau 1 bulan lagi, laptop ini adalah jawabannya. Karena laptop ini sudah dilengkapi dengan memori SSD, membuat laptop ini lebih responsif. Selanjutnya kita bahas tentang layar. Laptop ini sudah dilengkapi dengan 14 inch HD LED ya, dan dengan layar glossy, yang membuat laptop ini tidak gampang memantulkan cahaya. Cocok dipakai untuk di luar ruangan. Itu adalah sedikit ulikan dari laptop seri HP 240G7. Untuk teman-teman yang penasaran dengan harga laptop ini dibanderol dengan harga 6 jutaan. Untuk lebih lanjutnya lagi, teman-teman bisa klik link di bawah yang pasti akan langsung menuju ke marketplace kita. Untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa dibantu subscribe, agar channel kita bisa berkembang dan lebih berkembang lagi.
Dan juga andai kata ada yang ditanyakan, teman-teman bisa tulis di kolom komen ya. Jangan lupa like, share, dan jangan lupa juga nyalakan tombol notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video kita selanjutnya. Akhir kata, bye-bye.